Hai, what's up guys? Baru-baru ni aku turun stadium MBPJ tengok match Liga Super Selangor menentang JDT. Mula-mula aku macam malas nak pergi tapi last minute decide pergi juga. Tu yang dah sampai stadium baru terhege-hege nak beli tiket. Nasib dunia dah maju. Tiket boleh beli online je. Lepas dapat tiket, aku terus beratur nak masuk stadium. Time nak scan tu, boleh pula akak tu tanya, awak ni fans Selangor ke JDT? Eh akak ni, tak tahu ke aku ni fans? Settle bak masuk gate, aku terus lewat cari tempat duduk. Ramai juga fans Selangor turun stadium kali ni. Biasalah lawan JDT kan? Dari hujung belah sini sampailah hujung stadium belah sana aku jalan. Akhirnya decide nak duduk tengah belah atas sikit. View pun okey-okey je lah. Awal-awal lagi geng Ultras ni dah lawan Chan. Ultras Cell nyanyi, selamat datang Ultras Subsidi. Voice of Straight pula balas, terima kasih atas KPI. Kan harmoni macam tu. Okey, player pun dah masuk padang. Aku berhati je anak abang ni. Walaupun pakai jersey Selangor, dia lagi kenal player JDT daripada player Selangor. Siap usha list first 11 dekat handphone. Satu benda yang bagus aku tengok fans Selangor ni, ramai yang bawa anak diorang turun stadium. Bagus untuk kelab lah sebab fans tak akan pupus. Mesti ada pelapis setiap generasi. Sebab dah besar nanti, budak-budak ni pula bawa anak diorang turun stadium. Tapi kata-kata bawa anak je lah, tak ada yang bawa bini sekali. Bini tengok drama dekat rumah kot. Start match, aku baru perasan referee Bo ni handle game ni. Aku memang dah dari awal lah tak sedap hati dengan dia. Seperti yang dijangka, referee ni banyak kali buat hal. Fans Selangor pun dah mula bengang dengan referee ni. Kemuncaknya time JDT dapat penalti lah. Berson score penalti tu, termenung je lah fans Selangor. Fans JDT pula bukan main seronok, berlonjak-lonjak kegembiraan. Atras Sel yang tadi diam je sebab tengah mood boycott team, tak boleh tahan juga dengan referee ni. Jangan tanya aku diorang nyanyi apa, aku pun tak faham. Tapi yang penting diorang memang maki referee lah time ni. So JDT leading 1-0. Tengah-tengah aku shoot scoreline ni, Selangor counter attack pula. Tapi takat tu je lah. Lepas tu bola kena rampas dengan player JDT. Fans Selangor bengang dengan referee tak habis lagi ni. Ini grup belah sini pula nyanyi maki referee. Kau tengok Selangor main, bukan tak ada peluang nak score. Banyak kali dapat free kick tapi takat sepak dekat wall je. Bila counter attack pula, menggelabah control ball. Mudah je dipatahkan player-player JDT. Tapi akhirnya berjaya score juga. Fans Selangor pula terkinja-kinja kegembiraan kali ni. Bukan selalu dapat score goal kan? Eh abang ni, game tengah rancak ni dia boleh lalu pula depan aku jual kuaci. Okey, settle match 1-1. Ultras Cell masih dalam mood boycott team. Lepas lambai-lambai sekejap dekat player-player Selangor ni, aku caw je lah. Kebuluh sangat dah time ni. Aku keluar terus cari burger stadium. Okey, itu je lah. Bye-bye.